Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah masjid al-amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah bisa memakmurkan masjid ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tandanya orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan dengan syiar agama melalui kajian kitab Al-Hikam ini menjadikan sababiah Allah senantiasa meridhai terhadap kita, mengangkat derajat kita menuju derajat yang lebih sempurna, mulia dunia, mulia akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui kajian kitab Al-Hikam ini mudah-mudahan menjadikan sababiah kita diakui sebagai umat Muhammad, mendapat syafaat di yaumul kiamah. Allahumma amin. Ala hadiniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawabi salafuna sharifun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ahli baitil kiram syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar as-Siddiq wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhum sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanilah musannif hadzal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syarah Imam Sarqawi wa nafa'anallahu bihima wa bi ulumina wa amatana bi barakatihima fid daraini. Syaulillahi lahumal fatihah. Alhamdulillahi nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masayikhina masayikhina wasdatina wasdati wasdatina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa aywanina wa akhwatina khususun abawah manfiatil majlis al-ayamin wal-awad wali sifaim wali salamatihim wali salamati dinim wa dunia wa akhrahum sya'ulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi minasyantanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Li walidayya wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allah yamin wal amwat wa atubu ilayhim. La ilaha illallah wahdahu la
syarika lah, lahul kuwalahul hamdiyah ya yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul kuwalahul hamdiyah ya yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul kuwalahul hamdiyah ya yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa khifdhan ka khifdhil mursalin wa ilaman ka ilamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Fa fahamna Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma atawdal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fit darain. Amin. Fanihayatus salikina bidayatul majdubin wa bidayatus salikina nihayatul majdubin lakin labi maknan wahid farubama iltaqoya fitariqi hadha fitarukihi wa hadha fitadalli. Fanihayatus salikin, maka bermula puncaknya orang-orang yang suluk. Suluk itu artinya menempuh perjalanan nyahati menuju kepada Allah dengan cara berguru. Dan dibimbing oleh seorang guru, ketika seseorang mencari guru namanya talib. Ketika seseorang mendapat guru namanya murid, lantas si murid itu dibimbing oleh gurunya agar mencapai derajat yang lebih tinggi sampai derajat ma'rifat billah. Maka si murid oleh guru diijazai amalan-amalan yang bisa menghantarkan hatinya menuju kepada Allah. Murid itu orangnya, wirid itu tugasnya. Maka ketika seorang murid dikasih wirid dan murid itu istiqomah di dalam wiridnya, maka datanglah yang namanya warid. Warid adalah pertolongannya Allah yang timbul dari murid yang istiqomah. Ketika sudah warid, maka si murid hatinya naik menjadi salik sang penempuh jalan. Salik naik lagi menjadi wasil, orang yang hatinya sudah sampai kepada Allah. Dari wasil menjadi arif, orang yang sudah mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi talib, murid, salik, wasil, sampai arif. Jadi kalau salik itu dari bawah ke atas, yaitu menempuh jalan ma'rifat billah dengan cara belajar, bimbing, istiqomah, akhirnya dia mencapai puncak kemakrifatan. Puncaknya orang yang suluk itu menjadi permulaannya orang yang jadzab. Kalau jadzab itu sudah bawaan, jadi langsung hatinya itu oleh Allah dijadikan mengenal kepada Allah tanpa guru. Jadi ada orang itu mengenal Allah tanpa guru. Jadi dari atas, langsung dari atas. Kalau salik dari bawah. Kalau majdub itu dari atas. Ini orang yang kayak majdub ini dinamakan jununullah. Orang yang hatinya tergila-gila sama Allah sampai lupa segala-galanya selain Allah. Jununullah itu orang yang edan sama Allah.
Jadi apa saja yang dilihat itu ya Allah. Jadi dia melihat matahari itu bukan wujudnya matahari, tapi zat yang menciptakan matahari yang terlintas dalam hatinya. Alam semesta ini yang terlintas dalam hatinya, penciptanya alam semesta yang nampak. Jadi majdub ini orang yang enggak sadar. Akalnya ini terpengaruh oleh kecintaan kepada Allah, sehingga dia jununullah. Orang ini laksana orang yang tenggelam di dalam samudra tauhid. Jadi dia ngelihat apa aja yang dilihat itu air. Kalau di darat kan masih ngelihat macam-macam, itu salek di darat. Salek, orang pengen ke laut, bikin perahu, perahunya berlayar, lantas nyelam ke dalam samudra, tujuannya mengambil mutiara di dasar laut. Ada proses. Faniyatu salikin, maka puncaknya orang-orang yang suluk, wahya syuhudud zat, itu menyaksikan zatnya Allah al-muqaddasati yang disucikan. Disucikan dari segala sesuatu selain Allah. Laisa kamislihi syai'un, enggak ada yang menyamai Allah. Yang dimaksud disucikan itu laisa kamislihi syai'un. Jadi hatinya itu memandang kebesarannya zatnya Allah. Ibarat ikan di dalam laut yang nampak hanya lautnya. Wal kasfu an kamaliyah, dan dia terbuka dari kesempurnaannya zat al-muqaddasah. Jadi yang dari bawah ke atas tadi akhirnya juga mencapai puncak makrifat. Hanya saja orang yang suluk itu akalnya ini sadar, tapi hatinya jadab. Akalnya sadar, ya dia ya sholat, ya ibadah, ya zikir, ya puasa, tapi hatinya gak pernah lepas dari Allah. Semuanya yang dilihat itu hanya kebesarannya Allah. Ada angin bertiup, hatinya angin gak akan bertiup dengan sendirinya tanpa Allah yang menggerakkan angin itu. Ada petir, subhanallah, maha suci Allah. Kalau ada petir bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Hatinya itu senantiasa syuhud kepada kebesarannya Allah. Zahirnya tetap bermasyarakat. Ini kalau salik, lain kalau jadab. Jadab itu di atas juga, tapi akalnya itu gak sadar. Nah, kita ngaji ini melalui jalan salib, jadi kita tetap ya padanya, yang kerja ya tetap kerja, waktunya ibadah ya ibadah, puasa ya puasa, tapi hatinya senantiasa memandang kebesarannya Allah, memandang anugerahnya Allah. Hatinya senantiasa memandang rahmat dan anugerahnya Allah. Kul bifadlillahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu, hendaklah mereka memandang anugerah dan rahmatnya Allah, dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Jadi orang yang suluk itu nanti juga akan mencapai derajat makrifat, tapi akalnya sadar, hatinya jadab. Jadab itu ketarik kepada Allah, zahirnya tetap mengikuti syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan zahirnya bermasyarakat, hatinya enggak pernah lepas ingat dari Allah. Bidayatul majdubin itu adalah permulaannya orang-orang yang jadab. Jadi terserah, kemarin sudah saya terangkan cara kita ini mengenal Allah. Kalau diibaratkan biji, biji itu mengeluarkan akar. Akar itu sejatinya ya biji itu. Langsung dari biji ya terserah. Dari biji itu jadab berarti. Akar mengeluarkan, biji mengeluarkan akar. Hakikatnya akar itu ya biji. Lantas akar mengeluarkan batang. Hakikatnya batang itu ya biji itu sebenarnya.
bata mengeluarkan dahan, dahan mengeluarkan ranting, ranting mengeluarkan daun, daun mengeluarkan bunga, bunga mengeluarkan buah. Itu dari itu majetub itu dari biji langsung. Nah, ada orang cara mengenal biji, cara mengenal pohon mangga istilahnya, itu dari melihat daunnya, dari melihat buahnya. Dari buah, enggak ada buah kalau enggak ada bunga. Enggak ada bunga kalau enggak ada daun. Enggak ada daun kalau enggak ada ranting. Enggak ada ranting kalau enggak ada dahan. Enggak ada dahan kalau enggak ada pohon. Enggak ada pohon kalau enggak ada batang. Enggak ada batang kalau enggak ada akar. Enggak ada akar kalau enggak ada daun. Hakikatnya buah itu ya biji itu. Daun itu hakikatnya ya biji itu. Semuanya di alam semesta itu hakikatnya semuanya kembali kepada Allah. Kul kullu min intilah, katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Tapi bisa kita mengenal Allah melalui tafakur makhluk, akhirnya bisa mengenal Allah. Kalau macet itu langsung ke zat tadi, yaitu atas bimbingan Allah sendiri, wallahu alam. Ya terserah. Yang enggak boleh itu orang menikmati mangga lupa kalau mangga hasilnya dari biji. Melihat daun lupa kalau asalnya dari biji. Loh, padahal semuanya itu tajalinya biji. Kita itu enggak boleh melihat alam semesta yang dilihat wujudnya alam semesta. Karena kata Allah, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard." Kul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, "Unzuru, perhatikanlah madza fis samawati wal ard." Apa yang tersirat di dalam langit dan bumi ini? Jadi kita tidak disuruh melihat langit, tidak disuruh melihat bumi, tapi disuruh hati kita yang tersirat. Yang tersirat siapa? Di balik layarnya, ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidayatu salikin, permulaannya orang-orang yang suluk. Wahia at-ta'alluqu bil asari, orang yang suluk itu adalah permulaannya orang yang suluk itu bergantung kepada makhluk. Yang pertama yang dilihat itu adalah makhluk. Asar, asar itu bekas, jejak. Kayak tahu kita melihat bekas tai, bekas telapak kaki kerbau. Bekas telapak kaki kerbau itu enggak mungkin kalau ada bekasnya enggak ada kerbaunya. Tapi dia belum mengenal kerbau, tapi melihat jejaknya. Dengan melihat jejaknya itu, oh ternyata kerbau itu ada ya. Dengan melihat kotoran kerbau itu, oh dia akhirnya mengenal, oh berarti kalau ada kotorannya, kerbaunya ada. Berarti kalau ada alam semesta ini, ya berarti penciptanya ada. Gak mungkin alam semesta berdiri sendiri. Adanya bangku ini menunjukkan adanya tukang. Adanya jejak-jejak kerbau itu menunjukkan kalau kerbaunya itu ada. Tapi dia belum pernah ketemu kerbau, tapi sudah melihat jejaknya. Dari melihat jejaknya itu akhirnya dia mengenal kerbau. Dari melihat alam semesta ini, merenungi alam semesta ini, akhirnya kenal Allah. Dengan cara tafakur, tafakuru fil khalqi wala tafakuru fil khaliq. Tafakuru fil khalqi, berpikirlah tentang makhluk. Wala tafakuru fil khaliqi, janganlah kamu berpikir-pikir tentang sang pencipta. Ternyata kalau direnungi, makhluk ini enggak berdiri sendiri. Ada yang menghidupi, ada yang menggerakkan, ada yang mendiamkan, ada yang mematikan. Itu hanya satu, Allah. Pertama, orang yang suluk itu cara mengenal Allah dengan mengenal alam. Ibaratnya kita pengen mengenal mangga tadi, mengenal buahnya, mengenal daunnya. Akhirnya sadar semua itu muncul dari biji. Ada yang langsung biji. Pertama, bergantung kepada makhluk. Wasyuhuti istinadia ilallahi, dan dia menyaksikan penyandaran makhluk tersebut kepada Allah. Jadi dia itu memandang makhluk itu laksana mayit,
yang digerakkan oleh yang hidup. Semuanya makhluk itu bersandar kepada Allah. Maka Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi al-hayu al-qayyum. Selain makhluk enggak punya sifat qiyamuhu binafsihi ikhtiyaju li ghairi, butuh kepada lainnya. Jadi pertama, dia itu bergantung sama makhluk dan dia menyaksikan bahwa makhluk itu semuanya nyandar kepada Allah. Nafas yang ciptakan Allah, keluar masuknya nafas karena Allah, gerak yang menggerakkan Allah, diam yang mendiamkan Allah. Ketika dia zikir merasa yang memberikan anugerah bisa berzikir Allah, jisimnya merasa milik Allah, rohnya merasa milik Allah, hidupnya milik Allah, amalnya semuanya akhirnya merasa milik Allah. Enggak ada rasa sombong terhadap dirinya karena yang dipandang adalah kebesarannya Allah. Nihayatul masdukin. Permulaan orang yang suluk itu nihayatul masdukin, puncaknya orang-orang yang jadab. Tadi yang jadab itu akhirnya, yang tadinya langsung pada Allah itu akhirnya sadar. Sadar, sembuh. Ini juga akhirnya orang yang jadab ini kalau sembuh juga bersyariat. Bedanya dari atas ke bawah, kalau kita dari bawah ke atas. Jadi kalau orang jadab itu langsung hatinya Allah. Lama-lama ketika sudah sadar, sudah sembuh dari jadabnya, ya dia bersyariat, ya beribadah sebagaimana layaknya kita. Lakin labi maknan wahid, akan tetapi tidak dengan makna yang satu. Ailaisa mutakhidaini min kulli wajhin, artinya tiada. Makna tersebut dari dua yang tunggal, dari tiap-tiap wajah atau jalur. Tapi enggak sama. Walaupun akhirnya orang yang jadab ini akhirnya juga sadar bersyariat. Tapi beda. Fa inna nihata salikina, karena sesungguhnya puncaknya orang-orang yang suluk. Wa in kana fi jadbun, walaupun orang yang suluk itu puncaknya adalah jadab. Jadab itu artinya ketarik kepada Allah yang terus-menerus. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hatinya jadab. Maka dikatakan wa qalbul lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati Rasulullah itu enggak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Hatinya itu zikir kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, matanya terpejam. Apalagi ketika matanya melek. Loh, kita ini nanti kalau memang cara menempuh perjalanan kepada Allah memang benar-benar istiqomah, itu kita juga akan mencapai puncak jadab. Hati kita itu akan senantiasa ingat kepada Allah. Bahkan melihat alam semesta ini menurut pandangan hati kita sudah sirna atau fana. Yang ada adalah sifat bakoknya Allah, sifat ketetapannya Allah. Akan tetapi zahir kita tetap sadar. Apabila kita sudah memandang hati kita alam semesta ini sirna, yang adanya sifat bakoknya Allah, itu sebenarnya makam jadab. Istilah Qur'annya kullu shay'in halikun ila wajha, segala sesuatu selain Allah itu binasa kecuali zat-Nya Allah. Artinya sirnanya alam semesta ini jangan nunggu datangnya hari kiamat baru kita percaya. Sekarang ini kita harus mengitikadkan segala selain Allah itu hukumnya fana, sirna. Sirna itu artinya enggak ada di dalam kepemilikan makhluk itu sendiri. Umpamanya kita bergerak ini harus sirna dari gerak kita.
hakikatnya yang menggerakkan tangan kita siapa? Allah. Kalau diurut-urut, tangan kita ini bergerak karena roh. Roh digerakkan oleh rasa. Rasa digerakkan oleh hidup. Yang punya sifat hayat, hakikatnya hanya Allah. Hakikatnya tangan kita itu bergerak karena Allah. Yang menciptakan tangan kita siapa? Ya Allah. Rohnya Allah, rasanya Allah, hidupnya Allah. Sebenarnya hakikatnya itu sirna kita ini. Ketika tangan kita itu bergerak, sirna kemana? Sirna menuju kepada kekuasaannya Allah. Makanya kata orang Jawa dulu, obahe rogo tanpa pola, obahe roh izine Allah. Maksudnya geraknya raga itu tidak bisa bergerak sendiri, tapi digerakkan oleh roh. Roh digerakkan oleh hidup. Yang punya sifat hayat itu hanya satu, Allah. Yang gitu itu di dalam hati kita, di dalam rasa kita, tanpa diucapkan. Itu yang dimaksud sirna. Ternyata tangan itu ada gak hakikatnya? Ternyata gak ada. Yang dimaksud gak ada itu semuanya ternyata milik Allah. Sirna dari kepemilikan makhluk itu, karena makhluknya itu milik Allah. Loh, apa ada dalilnya? Ada. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi itu milik Allah, termasuk kita. Ya enggaknya kita, ya buminya, ya airnya, ya udaranya. Makanya al-malik, sang pemilik hakiki itu hanya Allah. Adapun kepemilikan kita ini dinamakan kepemilikan majazi. Apa majazi? Simbolis, bisa dikatakan pinjaman, istilah. Sebenarnya gak pernah meminjam ya. Gak pernah minjam. Ya semuanya itu milik Allah. Bagaimana kita minjam badan kita aja milik Allah. Jadi ngaji ini menghilangkan rasa kepemilikan. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Yang gak kembali itu namanya tersesat. Jadi kita diciptakan asalnya dari Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kalau sudah beribadah, ibadahnya gak boleh diakui, dikembalikan kepada Allah. Semuanya merupakan anugerahnya Allah, rahmatnya Allah, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Lakinau mashubun bitamakun wal ilmil afali tariq wa ma'rifati aqabati nufus. Akan tetapi orang yang suluk itu dibarengi dengan pemapanan, mapan. Mapan itu dibimbing oleh guru, enggak sampai kayak orang gila. Wa ilmil afali tariq, ngerti ilmu-ilmu ketorikoan. Toriko itu pemeraktekan dari ilmu syariat itu. Syariat itu dipraktekan dengan benar, dengan dibimbing seorang guru. Syariat, toriko, hakikat, marifat. Syariat itu peraturan, toriko itu metode menjalani peraturan. Hakikat itu tempat tujuannya, marifat itu mengenal kepada yang punya. Itu harus dilintasi. Syariat ibaratnya kulit, thariqah ibaratnya tempurung, hakikat ibaratnya kelapa, makrifat ibaratnya santan. Lah orang yang suluk itu mulai dari kulit, tempurung, kelapa sampai santan akhirnya. Ada yang langsung santan, yang kalau jajab itu langsung santan. Tapi kalau diurut-urut, ya santan itu gak akan keluar kalau gak ada kelapanya. Kelapanya gak akan ada kalau gak ada tempurungnya. Tempurungnya gak akan ada kalau gak ada kulitnya. Hanya yang satu itu langsung santan, akhirnya kembali ke kulit. Kalau kita dari kulit, namanya suluk. Dari syariat,
syariat dipraktekkan dengan benar. Namanya thariqah, thariqah itu ilmu mempelajari tentang roh, cacatnya roh, tentang akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang tercela. Karena orang ibadah itu kadangkala timbul sifat ujub, kagum amal, kadang timbul sifat kibrun, besar diri. Ilmu mempelajari kayak begitu itu namanya thariqah, ilmu mempelajari cacatnya roh. Karena amal itu ada penyakitnya. Kalau sudah penyakitnya bersih, akhirnya sampai kepada tempat tujuan, yaitu keikhlasan di dalam ibadah. Wa ma'umiru ilal ya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, kalau orang yang suluk itu masfubun bitamakun, dibarengi dengan mapan. Wa ilmi ahwali thariq, dan mengerti keadaan-keadaan thariqah. Wa ma'rifati aqobatin nafsi, dan mengenal tahapan-tahapan nafsu. Jadi orang yang suluk itu mengenal tahapan-tahapan nafsu, karena di dalam jiwa kita ini ada jiwa halus, jasad halus, yaitu nafsu. Ada namanya nafsu amaratum bisu, nafsu yang senantiasa merintahkan dengan keburukan. Lalu itu diperangi supaya nafsunya itu enggak membisikin. Ada nafsu lawamah, nafsu yang suka mencela. Orang enggak salah, enggak apa ya, tiba-tiba dicacat. Kita ini kan kadang suka mencela orang ya, padahal dia kadang-kadang ya enggak ngerti. Ya dicacat. Itu karena pengaruh nafsu lawamah. Akhirnya merasa dirinya benar, orang lain serba salah. Akhirnya ketika dia memerangi nafsunya, akhirnya nafsunya timbul yang namanya nafsu mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang enggak pernah goncang, jiwa yang enggak pernah terpengaruh. Jiwa yang hatinya senantiasa ngadep sama Allah. Dia merangi hawa nafsu itu. Kalau orang perang kalah sama orang kafir, mati syahid. Ya. Kalau menang dapat harta rampasan. Tapi kalau hawa nafsu itu enggak kelihatan. Musuh dalam selimut. Kalau sampai kita menang melawan hawa nafsu, ya pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Maka memerangi hawa nafsu kalau menang namanya jihadul akbar. Tapi kalau kalah ya mati sangit. Bahaya kalah sama hawa nafsu. Orang mati dikalahkan hawa nafsu, bahaya. Jadi orang ini mempelajari tahapan-tahapan nafsu, diperangi nafsunya, senantiasa diselisih nafsu-nafsu jeleknya. Sehingga yang timbul adalah nafsu kebaikannya, dinamakan nafsul mutmainnah. Ketika dipanggil, nafsunya sudah enteng. Ya ayuhan Tuhan nafsul mutmainnah. Ya ayuhan Tuhan nafsul mutmainnah, wahai ingat jiwa yang tenang. Irji'ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Rodiyata mardiyah, engkau ridho, engkau diridhoi, senang, disenangi. Loh, kalau sudah ke Allah, yang punya itu senang, ya kita senang, yang punya juga nyenengin kita, enggak? Karena ada orang itu bertamu, kita senang bertamu, tapi yang punya rumah itu jengkel. Ada enggak ya? Lah ini kita senang, Allah ridho, senang, disenangi. Imbang. Fadhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah? Ya orang-orang yang di dalam dunia ini sudah diridhai oleh Allah, para nabi, para sahabat, para ulama-ulama yang mempraktekkan ilmunya, orang-orang soleh. Ibadi, hamba-hambaku. Wadhuli jannati, masuklah ke dalam surga aku. Artinya kemuliaan yang tiada tara.
Nah, orang yang suluk ini sudah menempuh perjalanan bisa mengalahkan nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu mutmainnah. Namanya aqobatin nafsi, nufus. Karena kita ini apa ya? Kita ini kadangkala mengaji aja yang bisikin banyak, ya. Enggak usah ngaji dulu, minggu depan nanti juga masih ada. Padahal kita enggak ngerti umurnya nyampe apa enggak. Iya, kadangkala kita disuruh nunda-nunda kebaikan tapi dilupakan kematian. Itu bisikan nafsu. Nafsu itu kalau bisikin melupakan kematian, menunda-nunda kebaikan. Oh, umurnya masih panjang. Minggu depan juga masih ada, enggak ngerti malamnya mati. Fa innahum la yasiru ila dzalika ila ba'da ma'anatin, karena mereka itu tidak sampai menuju kepada Allah kecuali dengan jerih payah. Jadi orang yang salik itu ya tirakat, ya puasa, ya zikir, ya merangi hawa nafsu. Ya bersungguh-sungguh. Sehingga Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka sungguh kutunjukkan mereka jalan-jalan kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang serius, yang berjihad, yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka kutunjukkan jalan-jalan kami. Dibimbing sama Allah. Asal serius. Gak usah duarius, serius saja. Serius itu konsen, fokus. Kalau ngaji ini pikirannya gak ada di rumah. Kalau ngaji pikirannya di rumah, mikir utang, namanya gak serius. Selain itu kalau kita pikirnya di rumah, memangnya kita di rumah ngerti kalau kita pikir. Ini kan percuma. Ya sudah, kalau ngaji ya konsen. Ma'anatin wa ta'abin, mereka itu mengalami jerih payah. Ya puasa, ya zikir, malam, ya bangun. Ini untuk mencapai ma'rifat ini. Untuk mencapai puncak kemakrifatan tadi. Ini yang orang yang suluk. Jadi dia bisa sampai kepada Allah dengan memerangi hawa nafsu, dengan banyak riyadhah, banyak tirakat. Kata syair Gus Dur itu, diriyadhoi ditirakati, dikirlan suluk, ojo sampai lali. Itu kan itu ya. Diriyadhoi ditirakati, dikirlan suluk, ojo sampai lali. Kan gitu. Diriyadhoi ditirakati. Karena jiwa kita ini sangat kotor, kalau enggak kita tirakati, kita riadhoi. Takutnya menghadap kepada Allah yang Maha Suci, kita masih najis. Najis dari angan-angan selain Allah. Najis dari ketergantungan selain Allah. Bikhilafi bidayatin majdubi, lainnya dengan permulaannya orang yang zadab. Fa'inah la'isa ma'atamakun. Sesungguhnya permulaannya orang jabat itu tidak ada mapan. Orang jadab itu kayak orang gila. Gila sama Allah. Jadi enggak sadar. Falidha yakhtulahumul ghaibatu. Karena inilah bagi mereka berhasillah ghaibah. Ghaibah itu artinya memandang alam semesta itu tiada. Yang ada hanya hadirnya Allah dalam hatinya. Wa tasduru min af'alun la yadruna. Dari mereka ini keluar perbuatan-perbuatan yang tidak, mereka enggak sadar mahiya terhadap apa yang dia lakukan. Jadi orang yang jadab itu ya kayak orang gila. Jadi apa yang dia lakukan itu enggak sadar. Wa yatrakuna al-fara'idha, mereka sama meninggalkan fardu. Biasanya orang-orang yang jadab ini sampai enggak melakukan ibadah-ibadah fardu. Mereka memang orang gila. Yang kena beban syariat itu orang yang berakal. Sedangkan mereka itu lagi gila sama Allah. Gila beneran, bukan pura-pura gila. Jadi mereka itu gak sadar terhadap apa yang mereka lakukan. Wa yaf'aluna af'alan munkarah.
Bahkan mereka ini kadang-kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, ditinjau dari ilmu syariat. Macam-macam perbuatan orang yang jahat ini ya banyak. Kalau di Surabaya Gus Ud, di daerah saya dulu ada namanya Gus Ramu'i. Jadi, tapi akhirnya kalau sembuh ya biasa akhirnya. Kalau nggak sembuh ya perilakunya kayak orang gila. Nah ini kalau sampai di caci maki, yang caci maki itu celaka. Gitu. Likamalidhati karena mana tadi? Walau akabuna ala dalika, mereka nggak diseksa atas perbuatan tersebut. Litagiyati ukulihim, karena ketutupnya akal mereka. Alati alaiya madar takalif, ketutupnya akal mereka yang di situ ada pusaran-pusaran pembebanan bil anwari, dengan beberapa cahaya. Karena akal mereka itu ketutup, hatinya itu hanya Allah, sampai akalnya enggak sadar, ya maka enggak ada pembebanan syariat. Ya mereka ini nanti ya enggak diseksa, orang gila. Tapi gila sama Allah. Ada orang gila sama Allah, ada orang gila sama makhluk. Wa bidayatu salikin laisa ma'sudun. Permulaannya orang yang suluk itu tidak suhud, likamalid zat, tidak menyaksikan sempurnanya zat. Kalau orang yang suluk begini ini ya kayak ngaji gini namanya suluk. Lama-lama naik imannya sampai akhirnya bisa menyaksikan kebesarannya Allah dalam hatinya. Walal asma'i wa sifati, mereka tidak menyaksikan kesempurnaannya zat, kesempurnaannya asma dan sifat. Bikhilafin hayatil majdubi, lain halnya dengan puncaknya orang-orang yang jadab. Fa'innahum la yahsul lahum halatus sahwi, karena sesungguhnya mereka itu tidak berhasil ketika dalam kondisi sadar, ila ba'da musahadati dzalika, kecuali setelah menyaksikan yang demikian itu. Jadi orang yang jadab itu ketika sadar dia sudah menyaksikan kebesarannya Allah. Tapi kalau orang yang suluk, ketika pertamanya dia tidak menyaksikan kebesarannya Allah. Jadi kan dari atas dulu tadi. Jadi dia itu sudah mengenal biji duluan. Ketika sudah nyampe kepada daun, dia itu tidak mengenal daun kecuali sudah mengenal bijinya. Lah orang yang jadab ini ketika dia sembuh, dia sudah melintasi jalan makrifat. Jadi makrifat, jadi dari makrifat dulu wasil, suluk, baru murid gitu. Jadi mereka ketika sadar sudah melintasi jalan makrifat. Tapi kalau orang yang suluk kan enggak. Fasalikuna amiluna fi tarakihim, orang-orang yang suluk ini adalah orang-orang yang mempraktekkan di dalam, yang beramal di dalam tarokinya. Taroki itu naiknya hati kepada Allah dengan cara kita riyadhah, wirid, zikir, mengamalkan apa yang diijazahkan oleh gurunya. Ala tarikil fana'i, atas jalan fana. Fana itu merasa hatinya bahwa segala sesuatu selain Allah itu sirna, yang tetap hanya kebesarannya Allah. Wal mahwi, dan leburnya alam semesta. Jadi orang yang suluk itu nanti akhirnya ketika naik, ya alam semesta ini lebur. Dalam pandangan hatinya, yang dimaksud lebur itu yang ada hanya ketetapannya Allah. Wal majid pun maslukun, orang yang jadab itu orang maslukun, yang ditarik, orang yang dijalankan, disulukkan, fitadalim, di dalam turun mereka. Nah orang-orang yang jadab ini memang enggak punya guru ya. Ya dia itu urusannya Allah, oleh Allah dari atas langsung diturunkan. Fitadalihim torikal bako, di dalam jalan bako wasohwi, dan sadar. Jadi dari atas oleh Allah ditarik ke bawah, akhirnya sembuh. Kalau sudah sembuh ya kayak kita lagi begini. Ya sholat, ya zikir, ya. Tapi kan dia jadab dulu. Kalau kita suluk puncaknya jadab, kalau orang tadi itu jadab puncaknya akhirnya suluk. Mana tadi hilang?
Farubama iltaqa ya fitoriki hadza, terkadang kedua-duanya itu bertemu di dalam jalan ini. Ayah saliki artinya orang yang suluk. Fitaroki di dalam naiknya salik minal khalqi dari makhluk ilal hakim menuju kepada Allah. Terkadang ya bertemu. Taroki yang dimaksud taroki itu hadrohnya hati kepada Allah sedikit lama-lama sampai puncaknya hati kita itu yang dipandang hanya kebesarannya Allah. Ya, pertama makhluk nampak, lama-lama sirna dari pandangan hati kita ketika taroki. Jadi taroki itu naiknya orang yang suluk menuju wasil, wasil menuju arif. Dihabisin aja lah, ini udah sampai berapa, 3 hari, 3 pertemuan. Bagas ini. Wahadal masjid, orang yang jadab fitadali di dalam turunnya minal haki ilal khalki, dari Allah menuju makhluk. Jadi kalau orang jadab, orang yang suluk itu dari makhluk menuju Allah. Tapi kalau orang yang jadab dari Allah menuju makhluk, itu bedanya. Kalau yang jadab ya ada gurunya. Yaudah, kendaanya Allah begitu. Farubama istama, terkadang keduanya itu bertemu. Fita jalil asma, di dalam tajali asma. Tajali asma itu dia memandang seluruh nama di alam semesta itu hakikatnya adalah milik Allah. Pohon itu yang dimaksud, pohon itu apa nama pohon? Kayu, ya kan? Pohon adalah nama dari kayu. Kayunya itu yang nyatakan siapa? Allah. Berarti nama pohon itu hakikatnya kembali ke Allah enggak? Nama pohon ada enggak? Enggak ada. Nama yang dimaksud pohon itu kayunya. Loh, kayu itu yang nyatakan siapa? Allah. Berarti pohon dan namanya dan kayunya milik siapa? Allah. Jadi semuanya yang dilihat itu sirna. Semua nama-nama itu kembali. Semuanya merasa miliknya Allah. Sirnanya nama kembali kepada zat yang menciptakan nama. Jadi sampai manggil orang gitu loh. Hei Zahid, kamu mau kemana? Zahid itu ada enggak sebenarnya? Enggak ada, yang ada jasadnya aja. Zahid. Jasadnya Zahid itu ada enggak? Enggak ada, yang ada rohnya Zahid. Rohnya Zahid ada enggak? Enggak ada, yang ada hidupnya Zahid. Sebenarnya yang dipanggil hidupnya bukan? Hidupnya yang punya sifat hidup siapa? Allah. Jisimnya Zahid milik Allah, rohnya milik Allah, hidupnya milik Allah, nama Zahid milik Allah enggak? Dia manggil Zahid itu hatinya zikir kepada Allah. Yang dilihat bukan wujudnya Zahid, tapi kebesarannya Allah yang meliputi jasad, roh, hidupnya Zahid itu. Nah, orang itu kalau hatinya ke Allah begitu, enggak gampang jengkelan. Ya enggak gampang emosi. Oh, yang dilihat penggeraknya satu, penciptanya satu, yang mewujudkan satu, yang menghendaki satu. Rukun iman yang keenam sudah sempurna. Antumina bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Engkau beriman dengan ketentuan Allah pada hakikatnya yang baik dan yang buruk kembali kepada Allah. Sudah sempurna. Dijahati orang itu yang merasa, yang menggerakkan orang itu jahati ya Allah, yang menghendaki ya Allah. Orang itu gak bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Dianggap sebagai ujian. Tapi orang kalau gak bisa memandang begitu, ya siksaan. Gak mandang Allah, makhluk berdiri sendiri. Awis sifati, atau beberapa sifat. Hakikatnya sifat di alam semesta ini hanya satu yang miliki Allah. Zat, sifat, asma, af'al itu semua milik Allah. Bi'ayakuna kulun minhum musyahidan li asma'i, dengan umpamanya tiap-tiap dari mereka bisa menyaksikan asma Allah Ta'ala. Yang dimaksud menyaksikan asma Allah Ta'ala itu, di alam semesta itu enggak ada asma hakiki kecuali hanya milik Allah. Kalau asma'ul husna ya 99 itu. Tapi pemilik nama di seluruh alam ini hanya satu, Allah. Langit itu hakikatnya nama langit ada enggak? Ya enggak ada, yang ada adalah jisimnya lang, langit milik siapa? Ya milik Allah. Bintang. Nama bintang kan istilah. Nama dari benda yang mengeluarkan suatu cahaya. Bendanya milik siapa? Allah. Berarti nama bintang milik Allah bukan?
Ketika kita bintang gitu, itu artinya ya Allah gitu loh. Itu namanya fana asma, musyahidan asma. Musyahidan itu menyaksikan di dalam hati, bukan mata ini. Hatinya itu meyakini nama bintang dan bintangnya itu milik Allah. Sifat yang timbul dari bintang itu sendiri juga milik Allah. Sifat panas, sifat yang macam-macam. Warnanya itu kan sifat tuh. Masalah umpamanya lakinil majdubu, akan tapi orang yang jadab. Idzan taqala min dzalika yantaqilu al-asar, ketika mereka telah pindah dari yang demikian itu, yantaqilu al-asari, maka dia menuju kepada makhluk asar. Jadi dari jadab, dari mengenal Allah, menyaksikan zatnya Allah tadi dalam mata hatinya, lantas dia turun akhirnya menuju kepada makhluk, mengenal makhluk. Jadi Tuhan dulu baru makhluk yang dikenal. Kalau kita kan makhluk dulu baru mengenal Allah. Kalau orangnya jadab, Allah baru makhluk. Kalau kita makhluk baru Allah. Itu bedanya. Wasaliku ala sifatihi, wasalik orang yang suluk, ila sifati menuju beberapa sifat. Wasaliku afdhalu minal majdub, orang yang suluk mengenal Allah dengan cara berguru begini ini, itu lebih utama daripada orang yang jadab. Li intifai bihi, karena orang yang suluk itu bisa mengambil manfaat. Zahirnya itu sadar, sedangkan orang yang jadab tidak sadar secara zahir. Bikhlafil majdub, lain dengan orang yang jadab. Fa'idha aradallahu ta'ala takmila khali ashahu, ketika Allah menginginkan menyempurnakan perilakunya orang yang jadab itu, maka Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Ketika Allah sudah menginginkan untuk menyempurnakan itu, maka Allah menyembuhkan. Akhirnya mengenal makhluk, dari Tuhan ke makhluk, dari Allah ke makhluk. Ketika sudah sadar ya kepada makhluk, akhirnya dia ya bermasyarakat. Wa kulun min ilmi salik, wa kulun, tiap-tiap dari ilmunya orang yang suluk atau pengetahuannya orang yang suluk dan orang yang jadab majdub, wahbiyun daukiyun, itu merupakan pemberian yang bangsa cicipan. Ya semuanya kita itu suluk akhirnya bisa mencapai maqam ma'rifat billah, orang yang jadab akhirnya bisa sadar bermasyarakat, itu namanya wahbiyun daukiyun, ilmu bangsa pemberian yang bangsa rasa. Itu anugerahnya Allah yang paling besar ketika kita diberikan apa, hati kita bisa mengenal Allah. Zahir kita tetap bermasyarakat, hatinya enggak pernah lepas dari Allah. Itu namanya wahbiyun daukiyun. Wahbiyun ilmu yang bangsa pemberian, daukiyun yang bangsa rasa, bukan zahir. Jadi ilmu-ilmu ini dirasakan melalui hati, bukan melalui mata zahir atau fisik. Wa ingkana mabda ilmil awali istidlalian, walaupun toh awal permulaan ilmu yang pertama, ilmunya yang suluk itu dengan cara mencari dalil. Jadi kalau suluk itu nyari dalil, nyari tanda-tanda kebesarannya Allah. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayana lahum anahul haq, akan kuperlihatkan tanda-tanda kebesaranku di alam semesta dan di dalam dirimu, sehingga Allah itu nyata bagi mereka. Jadi orang suluk itu cara mengenal Allah, melihat tanda-tanda kebesarannya Allah di alam semesta. Namanya istidlalian. Kama yukhadu min kauli, sebagaimana diambil dari ucapan musyara, biwujudi asari, dengan wujudnya asarnya Allah lah. Fal masbut madama fi jadbi la yasluku lil mashati lil mashati li adami mururihi alal maqamati wa ma'rifatihi. Fal majdub, orang yang jadab, orang yang ditarik langsung hatinya ke Allah tadi, madama fi jadbi, selagi dia masih jadab, la yasluku lil mashati, enggak patut dia dijadikan guru. Jadi orang yang langsung ke Allah, hilang kesadarannya, semuanya Allah, kadang-kadang yang enggak bersyariat tadi, itu enggak bisa dijadikan guru, enggak boleh digurui.
karena mereka orang yang kesadarannya belum sempurna. Itu orang jadab, misalkan ada wali, ngaku wali gitu, ampuh, tapi gak sholat, ya gak puasa, tapi punya keampuan. Yang gitu itu gak boleh digurui. Kalau di Jakarta itu Wan siapa namanya? Yang itulah, yang Habib Wan siapa namanya? Wan Saihan gitu ya. Itu ya kadang-kadang dia jadab macam aneh-aneh. Yang gitu itu gak bisa jadikan guru. Karena kadang-kadang dia keluar syariat. Jadi yang bisa dijadikan guru itu yang akalnya sempurna, hatinya senantiasa kepada Allah. Jadi gak boleh berguru sama orang jadab. Walaupun ampuh. Kalau di Jakarta Wan Sehon, aneh-aneh itu. Kalau di Madura ya Gus Lelur, Khalil Rahman udah wafat ya. Kalau malam dia itu ke laut, ngampul di laut. Gitu. Li adami mururi, karena tidak adanya melintasi mereka ala makomat di atas beberapa makom, karena mereka ini enggak melintasi beberapa makom. Kalau orang Solo kan dari Salek menuju Wasil, dari Wasil menuju Arif, dia itu melintasi makom-makom termasuk memerangi hawa nafsu, ya tirakat, ya zikir, puncaknya ya mengenal Allah. Sedangkan orang jadab kan enggak. Alasannya itu kenapa enggak boleh jadikan guru. Wa ma'rifati bighawail nafsi, dan dia tidak mengenal tipu-tipu daya nafsu. Dia itu enggak, jadi enggak belajar kayak kita apa mewaspadai pengaruh-pengaruh nafsu. Dia enggak belajar ini. Walis digoli bikhali, dan dia disibukkan dengan keadaannya sendiri, an khaligori, jauh dari keadaannya orang lain. Orang yang jadab itu enggak mikir orang lain, yang penting dirinya mau apa saja, mau dicaci maki, mau dicela, mau diapakan, ya segitu aja. Gak peduli. Kam ana salika dalam yasila darajatil musyahadah, sebagaimana sesungguhnya orang yang suluh ketika tidak sampai kepada derajat musyahadah, penyaksian kepada kebesarannya Allah, wa tajalli, dan tidak mengenal tajallinya Allah, la yasluku lil masifati linaksi, orang yang kayak begitu itu juga tidak bisa dijadikan guru spiritual. Karena masih nakes, jadi orang yang belum mencapai derajat makrifat itu juga tidak bisa dijadikan guru tariqah. Jadi orang yang jadi guru tariqah itu hatinya sudah makrifat, syariatnya sudah matang, sudah mapan, hatinya sempurna olehnya mengenal Allah. Wa inama yasulukula min man jama bainahu masawa'un, sesungguhnya patut baginya orang yang berkumpul di antara keduanya sama saja suluknya mendahului atas jadabnya atau sebaliknya. Kadang-kadang jadab dulu ya suluk dulu, itu nanti kalau sudah sempurna sama. Wa qad yamurul almasdub alal maqamat, terkadang orang yang jadab itu bisa melintasi beberapa makom, bisa atin dengan cepat. Orang yang jadab itu kadang-kadang yang melintasi pengaruh-pengaruh nafsu, tapi cepat. Wa ya'rifu ghawailan nufus, dan dia mengenal tipu daya nafsu. Kadzalika, seperti yang demikian itu, fa yasluhu lil masihati ma'jad bihi. Kalau orang yang jadab, dia bisa melintasi tahapan-tahapan nafsu, dan dia mengerti tipu daya nafsu, maka boleh dijadikan guru walaupun jadab. Lakin hadza fi ba'dil majadib, akan tapi ini di dalam sebagian kejadabannya, ka Sayyid Ahmad Al-Badawi, seperti Sayyid Ahmad Al-Badawi ini orangnya jadab tapi tidak meninggalkan syariat. Nafa'anallahu bi la fi kulli majdub, tidak di dalam tiap-tiap yang jadab. Ada wali jadab, Sayyid Ahmad Al-Badawi ini jadab, tapi dia melintasi tahapan-tahapan nafsu. Dia ya bersyariah, bahkan ilmu-ilmu syariah dia itu sangatnya mudra, tapi jadab.
setiap orang menanyakan dalilnya, dia langsung bisa jawab. Quran hafal, hadis ribuan yang dihafal. Tapi dia melalui jalan jatah dulu. Seperti Syekh Ahmad Al-Badawi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini sebenarnya menerangkan tentang perjalanan rohaniah seseorang. Jadi ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Ada caranya mengenal biji dulu, baru mengenal mangganya. Ada yang mengenal mangganya, baru mengenal bijinya. Ya, terserah kira-kira. Nah, kalau kita ini ya dari makhluk dulu, baru mengenal Tuhan. Kalau jadab itu gak bisa diminta. Jadi pokoknya otomatis ya begitu-gitu. Bahkan dia kadang-kadang ya orang gila. Jadi kalau kita itu suluk, jadi cari tolib, tolib itu mencari guru, dapat guru namanya murid, dikasih ijazah, melaksanakan ijazahnya namanya salib, sampai namanya wasil, baru arif. Nah kalau nggak ada kita tutup, mudah-mudahan ya, walaupun mungkin nggak bisa dipahami secara mendetail karena ini ya masalah perjalanan rohani seseorang. Jadi cara menerangkan ya, ya sesuai dengan tulisan ini dan tambahan-tambahan dari pengetahuan saya yang ada. Tapi harapannya mudah-mudahan semuanya bisa mencapai maqam ma'rifat. Billah mulia dunia, mulia akhirat, biberkatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin sayyidina sabi sayyidina rasul ajmain hamdan yuafi ni'ma yukafi wa masyida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma bi jutika fadlika wa karamika ihtassana bi ridhaka maghfiratika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi jami kasbina wa khalli ghatan usri ya yar makhat ya ghani ya hamid ya muti ya muid ya rahim ya wadud. Agnina bi halalika an haramika bi ta'atika an ma'siyat fadika aman siwak. Allahumma اجعلنا وعلان من أهل الإيمان والإسلام ومن أهل الاستقامة من أهل الحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله.